Masih akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Taman Kelata. Maka kita melakukan persiapan sebagaimana prosedur tetapnya. Seperti yang Anda lihat di belakang ini, yang lahat sudah kita selesaikan. Kemudian tinggal nanti pemasangan tenda dan pemasangan kursi seperti itu. Lalu nanti itu upacaranya diatur oleh garnisun dan Pas Pampres. Pak, ini tempat yang disiapkan seperti kursi-kursinya itu untuk berapa orang dan siapa saja yang bisa ikut pemakaman besok, Pak? Kalau kursi kita siapkan sekitar 700 dan memang pemakaman ini terbuka, namun nanti kan akan diatur oleh Pas Pampres karena mengingat direncanakan sebagai upacaranya Bapak Presiden untuk Indonesia seperti itu. Rencananya besok dimakamkan pukul berapa, Pak? Menurut konfirmasi direncanakan jam 13. Prosesinya seperti apa besok, Pak? Prosesi tata upacara militer seperti yang biasa dilakukan nanti akan diatur oleh garnisun. Ada protap tersendiri. Pak, ini terbuka tadi maksud Bapak apakah bisa orang-orang umum untuk merapat ke TMP ini untuk melihat pemakaman atau terbuka seperti apa, Pak? Artinya di setiap pemakaman bisa disaksikan oleh halayak. Namun karena keterbatasan space kan ini nanti upacaranya kan di sela-sela nisan seperti itu tentu akan diatur oleh Pas Pampres agar tidak mengganggu jalannya upacara seperti itu. Jadi, untuk saat ini sedang